makan. Jalan, jalan. Telah dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap seorang yang patut diduga sebagai pelaku pencurian dan dengan kekerasan yang mengakibat seorang meninggal dunia, yaitu atas nama ya seorang laki-laki ya berinisial A atau AD alias R berusia 37 tahun. Kemudian maksud kami berusia 33 tahun. Jadi perlu saya sampaikan bahwa pelaku ini di dalam melaksanakan aksinya atau melakukan aksi kejahatannya selalu menggunakan identitas palsu. Di sana juga ditemukan beberapa yang kaitannya kuat dengan TKP yang berada di Uebungur. Salah satu contoh, di Uebungur ditemukan selain proyektil ada sendal japit berwarna hijau sebelah kiri. Dan di Tegal Ombo yang diduga rumah dari pelaku itu ditemukan sendal japit warna hijau yang sama dan ada bercampur lumpur dengan posisi sebelah kanan. Ditemukan juga di lokasi olah TKP kedua penemuan helm yang dugaan kuat kaitan yang digunakan oleh pelaku. Dan yang ketiga, kita bersyukur pada tanggal 29 tepatnya pukul 17.00 di hari Sabtu kemarin kami dapat melakukan penindakan kepada pelaku yang berada di Kecamatan Buai Pemuka Peliung tepatnya Oku Timur. Di sana pada saat dilakukan penegakan hukum, dalam hal ini mulai kita berkoordinasi dengan pemuka tokoh setempat, namun dari target yang diduga pelaku ini memang melakukan serangan awal yang diawali baku tembak dari pelaku yang begitu tidak bisa dikatakan sembarangan, artinya terdengar begitu cepat, begitu banyaknya suara letusan yang terdengar sehingga membuat anggota harus bersikap selain memberikan peringatan dan memberikan tindakan tegas terukur.